Ajal, maut, semuanya di tangan Tuhan. So kalau dianugerahkan dengan seorang lagi anak, saya tak ada masalah. Saya okey terima dengan hati yang terbuka. Saya tak pernah menolak kiranya ada anak lain lagi nanti. Itu reaksi penyampai radio Hot FM iaitu Fizi Ali apabila ditanya mengenai perancangan mendapatkan cahaya mata kedua. Iyalah, pasangan berkahwin mana yang tak mahukan anak, kan? Kata Fizi, dia dan isteri Siti Zulaika tidak menolak menimang cahaya mata dalam masa terdekat, namun menyerahkan perkara itu kepada rezeki. Ha, alang-alang jumpa tu, nak tanya juga macam mana keadaan Fizi sekarang ni? Okey ke? Saya bila bercerita pasal ni kan, kalau pasal kerja, saya memang seorang yang sangat profesional. Saya memang akan tolak ke tepi saya punya cerita-cerita personal saya lah kan. Lagi-lagi bila saya di radio ataupun di mana saja bila saya bekerja, orang takkan nampak yang saya ni tengah ada masalah. Saya akan letak semuanya ke tepi, tapi selepas itu yang akan saya akan termenung, saya akan banyak berfikir kan. Tapi apapun, saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada semua yang banyak DM saya, DM isteri saya kan, yang banyak bagi kata-kata semangat lah. Dia kata teruskan buat apa yang sepatutnya. Tapi ada tak mungkin kat luar, mungkin macam mana serong kat awak ke? Dalam belas takat ni, kebanyakan komen-komen yang negatif saya terima di media sosial saja. Tapi depan-depan kebanyakannya semua yang akan cakap dengan saya apa, bagi kata-kata semangat dan kata teruskan apa buat kalau awak rasa benda tu kan. Dan alhamdulillah lah, saya nak ucap terima kasih jugalah daripada semua yang banyak menegur saya di luar kan. Korang memang terbaik. So ada tak benda tu macam orang kata je lah mengganggu Dia ganggu tak ganggu lah, dia lebih kepada kita sendirilah. Saya sebagai seorang suami, apa pun kena yalah banyak bercakap, bersembang, bincang dengan isteri kan. Isteri saya pun banyak memberi semangat kepada saya. So bila benda ni berlaku ke apa, kita lebih ambil pendekatan kepada banyak muhasabahkan diri. Itu yang kalau tengok saya pun tak banyak posting kat IG lah. Betul. So ada tak mungkin ada anak korang berdua yang insyaallah sebab ajal maut semuanya di tangan Tuhan. So kalau dianugerahkan dengan seorang lagi anak, saya tak ada masalah. Saya okey terima dengan hati yang terbuka, insyaallah lah kan. Betul orang cakap, setiap kali apa yang kita buat, contohnya kita membahagiakan orang, membahagiakan keluarga, kita berkahwin, kita ada anak, semuanya ada rezeki masing-masing. Dan saya tak pernah menolak kiranya ada anak lain lagi nanti. Kata yalah, orang kata benda baik kan. So ada perancangan tu agaknya dalam masa terdekat ke, kan? Dah ada plan dah. Tengoklah pada rezeki, insyaAllah kalau ada. Benda tak boleh adjust. Kalau boleh adjust, senang. Kalau macam nak tengok, kita tahu macam anak perempuan kan. Kalau macam sekarang ni, ini lebih sesuai mana? Saya tak kisah mana-mana. Bila Allah dah tetapkan itu rezeki kita, dah saya terima dengan hati yang terbuka. Tak ada masalah. Isteri awak yang sekarang ni ada anak kan? Mm-hmm. So, ada tak dia tanya macam mungkin dia nak anak ke? Macam dia kata, tak apalah, kita pilih-pilih. So, anak sekarang ni tak ada banyak tanya pun. Cuma je lah, sebelum ni kan saya pernah bawa Aminah seli dengan kita orang kan. So, dia banyak bercerita pasal Aminah lah. Bila Aminah nak datang, bila jumpa Aminah lagi, dia rindu Aminah. Sebab dekat rumah pun memang ada kawasan Aminah. So, ada barang-barang permainan dia apa semua kan. So, ya, dia akan sentiasa tanya lah bila Aminah akan datang, insyaAllah lah kan. Macam mana sekalipun, untuk anak saya Aminah Sofia tu, saya tak nak lebih pun. Saya cuma yang boleh saya cakap, saya nak Aminah Sofia ni dapat kasih sayang yang rata daripada emak dia, daripada ayah dia, iaitu saya. Itu sahaja. Hubungan anak awak dengan Okey, memang diorang sangat-sangat rapat kan. Sebab yalah, nampaklah keakraban seorang kakak dan adik tu. Sebab Aminah ada dia punya style, kakak ada style dia. Tapi bila diorang sekali, memang mak dan ayah ni diorang lupalah. Diorang main sampailah tertidur macam tu. Itu yang mungkin kita orang pun rindu. Anak saya apa, Dami apa rindu kan dengan benda yang pernah kita buat macam tu.